Cerita-cerita hari ini bukan hanya milik ibu kota. Tidak hanya datang dari gedung-gedung tinggi, melainkan juga dari pelosok-pelosok. 1001 cerita lokal berasal dari sudut pandang khas pencerita. Kisah-kisah unik yang punya tempat istimewanya tersendiri. Satu dekade dan dua tahun. Tribun News hadir menceritakan banyak kisah. Mengabarkan lewat portal dan media sosial. Terus tumbuh menjadi mata lokal di setiap daerah. Mengemas nilai kearifan lokal dan keunikan khas Indonesia. Berkat kerja keras lebih dari 1000 jurnalis lokal yang tersebar di berbagai kota dari Aceh hingga Papua. Kami bertransformasi menjadi media digital dengan jaringan terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi dan dedikasi berbagai pihak, juga Anda, kalayak setia tribunnews.com, kami mampu untuk terus berjalan maju, memberitakan 1001 cerita lokal dari dan untuk penjuru Indonesia. Sebab kami lokal, kami bangga. Selamat ulang tahun yang ke-12 tribunnews.com. Saya dan kita semua berharap semoga Tribun News semakin maju, baik dalam pemberitaan memajukan bangsa dan negara, dapat terus menghadirkan informasi yang akurat dan menjadi salah satu media yang berkualitas di Indonesia. Teruslah menjadi media penebar semangat dan optimisme. Karya Tribun News ditunggu oleh anak bangsa. Terus jadikan nilai-nilai lokal, nilai-nilai keindonesiaan sebagai ciri khas dan kekuatan dalam menjunjung tinggi persatuan dalam kebinekaan. Saya Domuara Ambarita. Saya Medan. Saya bangga. Saya Andi Budiman. Saya Jakarta. Saya bangga. Saya Dian Gemiano. Saya Bandung. Saya bangga. Saya Ciptiantoro. Saya Jawa Tengah. Saya bangga. Saya Febi Mahendra Putra. Saya Surabaya, saya bangga. Saya Dahlan Dahi, saya Makassar, saya bangga. Aku lokal, aku bangga. Pemerintah kembali